Mona. Mona. Yang ini namanya apa? Pinka. Kali. Iya, cuci berkali-kali. Pakai sabun. Ah, pakai air saja. Oh, air. Air saja. Dan kita keringkan di bawah sinar matahari. Coba Pinka mana? Oh, ini masih belum bisa dipakai. Oh. Karena ini belum di roasting. Apa kesannya kopi luwak? Kisahnya kopi luwak? Ah, apa dari kesan? Dari zaman kolonialisme. Oh, dah ada kau jadi dari kuat, Belanda. Boleh jadi kuat ke macam pagi makan boleh jadi panjat, ya? Boleh. Ha? Boleh. Boleh. Boleh Pak Cik. Oh. Jadi ini kulitnya kita akan buang di coffee farm kita. Aha. Nak jadikan kompos. Oh, kompos. Kompos. Isinya mana yang diambil isinya? Ini isinya, ini. Hmm. Ini isinya green bean coffee. Oh. Tak boleh makan eh? Isinya. Belum boleh makan. Belum boleh makan. First stage, second stage. Second stage. Dua, dua kuku. Oh, ini okay. Ni second. Second ni, second. Oh, first dekat farm. Berapa lama kalau kumpulnya pun? Satu hari lebih. Satu-satu? Satu hari lebih. Kenapa tak pakai mesin ke? Tak boleh? Kenapa? Pakai mesin. Jangan pakai mesin. Oh. Kalau pakai mesin, 20% bini rusak, hilang. Oh. Ni sampai bila boleh? Lama. Berapa ramai pekerja yang mau pakai? Semua ni di sini kopi mesinnya ya. Berapa lama ini sudah? Sudah apa dah ni? Usaha kan. Ini nak habiskan. Ini sudah proses. Ya? Dari ini belum yang proses kan? Ini belum. Oh, jadi ini masih di sini dia. Yang buah kulit sama ini nih. Foto-fotonya masuk sini. Ini foto. Yang sini di sini. Oh, sini. Oh, isinya gelap ya. Itu yang gambar dalam frame siapa? Ha? Tokenya. Ya. Tokenya. Oh, siapa nama ni, tu? Pak Edi. Pak Edi asal ya. Mr. A.A. Boxer. Kulit boxer. Isinya sini. Nak cuba? Nak cuba. Ini bapak boxer ya? Ini boxer ya? Bukan. Asraf. Oh, Imam Asraf ni? Imam Muda Asraf sama satu lagi di Bismillah Aduha. Saya juga pernah diundang ke TV Malaysia. Siapa? Ibu? Wah, ibu cakap apa dalam TV? Kata mereka saya seperti Silam Majid. Oh, betul.